Jadi untuk dapat foto landscape yang bagus, ya minimal ke tempat yang bagus juga, kayak Bromo gitu. Yes, dapat VIP, sepi dari banyak orang. Yang lain pada nggak sadar kalau ada tempat kayak gini. Biasanya ngambil pakai bracketing, tapi lagi malas buka tripod. Suara motornya kedengaran sampai sini. Ooh, 5 image. Nice. Sekarang pindah ke sabana.
nggak tahu itu siapa. Tempat kayak gini asal point and shoot pasti hasilnya bagus. Pas banget, foto terbaik ada di akhir-akhir video. Ya, begitulah Bromo. Oke, okay? Thanks for watching.